Salam Prims, GWP Menyapa News kembali menyapa Anda. Acara peletakan batu pertama yang terlaksana pada Kamis 8 Desember 2022 oleh Panglima Kodam 6 Mula Warman Mayor Jenderal TNI Tribudi Utomo dalam meresmikan pembangunan pos bindu PTM dan klinik kesehatan di Kompleks Koramil Sangatta berlangsung dengan lancar. Dalam acara ini dihadiri oleh Dandrem 091 ASN Manajemen KPC, Dinas Kesehatan Direktur RSUD Kudungga, serta Dandim Sangatta bersama dengan jajaran personal. Mejen TNI Tribudi Utomo dalam sambutannya mengaku bangga atas peranan Kodim Sangatta dalam mendukung program pemerintah di bidang kesehatan. Beliau juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran manajemen PT Kaltim Primakol yang telah mensupport pembangunan pos bindu PTM dan klinik kesehatan. Dalam kesempatan yang sama, General Manager ISD Wawan Setiawan ikut menyampaikan bahwa dukungan PT Kaltim Primakol terhadap pembangunan pos bindu tersebut merupakan komitmen perusahaan dalam menjalankan program CSR KPC, termasuk bidang kesehatan. Beliau pun berharap pembangunan pos bindu PTM dan klinik kesehatan bisa cepat terrealisasi tanpa ada kendala, sehingga masyarakat dapat menikmati sarana kesehatan yang merupakan kolaborasi dari PT Kaltim Primakol dengan Kodim Sangatta. Pembangunan pos bindu PTM dan klinik kesehatan ini merupakan satu kolaborasi terkait keberpihakan kita, pihak ketiga bersama Kodim untuk mewujudkan satu sarana kesehatan bagi masyarakat. Nah tentunya kita harapkan pembangunan bisa cepat, bisa dirasakan manfaatnya untuk masyarakat secara langsung. Dan mudah-mudahan pada saat nanti pembangunan tidak ada kendala, dan juga kita berharap ada kolaborasi juga dari pemerintah untuk membantu hal-hal yang secara teknis di dalam penguatan keberadaan klinik pos bindu PMK ini. Pendanaan proses pembangunan ini didanai oleh dana CSR tahun 2022 tentunya, dan kita melihat bahwa bentuk program infrastruktur menjadi bagian dari 7 bidang program, mana salah satunya pendidikan kesehatan menjadi program yang kita lekatkan di dalam CSR kita. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa kita berharap masyarakat juga bisa memanfaatkan keberadaan ini, tidak hanya sekedar untuk tim dari Kodim dan lain-lain, tapi masyarakat luas bisa memanfaatkan. Dan paling tidak kami KPC bersama Kodim bisa memberikan manfaat walaupun kecil buat masyarakat, membantu kepentingan dalam peningkatan kualitas kesehatan di masyarakat.